Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illamlo Ashadu As anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Kama solaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina inna majid Alhamdulillah sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang kang agung Untuk saudara kita yang telah bersolawat Semoga solawatnya itu <tuh> Menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya Dan insya Allah Gusti Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi, dan kita seharusnya lah berterima kasih karena lewat kemurahan hati para saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya sehingga channel ini bisa eksis. Hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, tuh mau jatuhnya, <laughs> oke, <Okay. tuh> dan tak lupa untuk. Seluruh pewar terkasihku, ya, atas apresiasinya, aku ucapkan terima kasih. Anti skip, anti download, dan yang berkenan silahkan di-share. Link-link dari kajian ini, ya, di channel ini, silahkan saja. Hmm. Semoga itu menjadi catatan langit, Aman soleh bagi uh, kau, bahwa kau pernah ikut andil, ambil bagian dalam mensiarkan dakwah Islam. oke okay. Dan atas doa-doa baiknya juga aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan pada kalian semuanya. Kita sekarang masuk ke seri yang kedua. Ya. Seri yang kedua. Tajuk kita eh, Najiat antara planet dan malaikat dan aku sudah jelaskan di seri pertama kemarin memang aku biarkan begini e, tajuknya karena aku akan mengikuti kerangka berpikir e, si penanya yaitu rekan kita yang telah menuliskan komentarnya di kolom komentar ya makanya tajuknya tetap aja naziat antara planet dan malaikat jadi jangan disimpulkan nanti aku akan memilih satu ini atau satu ini belum mesti ya bisa saja aku milih ini bisa saja milih ini bisa saja tidak aku pilih semuanya gitu ya jadi ikuti dulu supaya kamu paham bukan berarti aku merekomendasi satu di antara dua ini enggak bisa saja aku mengambil satu meninggal yang lain atau bisa saja dua-duanya enggak aku pakai gitu loh ya <tuh> karena eh, Gaya eh, logika kalimatnya yang dibangun oleh saudara kita ini seperti itu, maka aku ngikuti aja ya. Oke. Okay aku sekedar mereview saja ya. Bentar, aku taruh sini. Ini puasa jadi kalau suaranya serak-serak mohon dimaklumi karena nggak bisa minum. <galloh> kalau nggak puasa serak-serak langsung minum bisa selesai ya. <kuh> Dan juga sedikit lebih santai jadi kita pelan-pelan aja ya. Kalau unggahan pagi tadi mampir ngumpi tadi itu benar-benar aku dalam tekanan waktu dalam waktu sesingkat mungkin bagaimana bisa eh, Menyampaikan sebuah kisah yang begitu panjang tentang Yesus adalah apa? Kita kasih juga apa Yesus Tuhan yang pernah hilang ya. Jadi, ya, mohon dimaklumi tadi ya, kecepatannya di atas rata-rata menjelaskannya. Tapi alhamdulillah, kalian semua sepertinya bisa menangkap, kok ya, bisa mengerti dan syukurlah ya. Semoga itu menjadi pencerahan kalian semuanya ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pernah hilang hilang dari lintasan sejarah, hilang dari lintasan waktu, ya. Artinya ketika waktu juga hilang, maka eh, tempat, ya, juga bisa hilang. Di mana saat itu? Gitu. Itu kita sudah kita diskusikan pagi tadi. Oke, okay. <tuh> kita kalem-kalem saja. Pertanyaannya, Hmm. Begini ya, aku review lagi. Jadi ini pertanyaannya nggak bisa terpisah ini, dia dua kali tanya ya. T Tapi saling mengikat gitu loh. Jadi aku harus pandai-pandai merangkai jawaban. Yang terakhir begini, izin bertanya lagi Gus dalam Quran surat Azamur 39 Ayat 75, Allah berfirman, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling ars yang ditanyakan Mas A ini Apa kata malaikat punya makna lain? Misalnya planet atau galaksi Bagaimana menurut jenengan Gus? Gitu ya Jadi eh, Ini nih Ini kan sudah di Di apa namanya Gak apa-apa jauh aja Sudah diterjemahkan ya Malaikat-malaikat yang mencabut Aku review sedikit ya sebelum kita masuk ke selanjutnya. Kita tidak membicarakan dulu failnya siapa. Ya sudahlah failnya ini kan sama penerjemah sudah digiring failnya kan. Fail itu subjek pelaku ya. Kalau fiil itu kerjaannya. Kalau fail itu yang yang bekerja ya. Di sini kan langsung di makanya itu kalau kamu baca terjemahan kamu langsung digiring sama penerjemah ini. Giringannya bener gak masalah Ini giringannya masih dipertanyakan Dia langsung digiring ke malaikat Jadi depak Ini ya Dia pada kerangka berpikir failnya itu malaikat gitu ya Maka dia menerjemahkannya Malaikat-malaikat yang mencabut Gitu loh dan ini sebetulnya terlepas failnya benar atau salah, secara lugutan e, lugotan ini salah. Ya, nanti aku jelaskan ya, karena di sini dia tanya malaikat, sekarang aku jelas no jin, jelas no manusia dan jelas no malaikat, ya. Sebelum nanti kita masuk mengkerucut. Ini salah, seharusnya dia cukup eh, malaikat yang mencabut. Ya, karena apa? An-Najiat ini sudah menunjukkan jamak. Tidak tidak mufrad, dia jamak. Malaikat itu sudah jamak, ya. Jadi gandengannya harusnya malaikat yang mencabut. Kalau memang maunya malaikat begitu, kecuali ini kenajaa. Ah. Kalau najaa ah kan single berarti malak. Jadi kalau najiat itu pasangannya malaikat, kalau najaa ah pasangannya malak, ya. Dia dia begitu. Jadi eh, single tunggal, ya. Single tunggal gitu. Jadi aku ulangi lagi, secara tata bahasa itu sudah bermasalah terjemahan dari teks ini, ya. Walaupun kita tidak mempermasalahkan, oke okay lah failnya siapa, failnya malaikat, oke okay lah, gitu ya. Oke, okay. nah kita kalau kita membaca kita sudah digiring, maka itu aku bilang jangan mau dioptasi. Terjemahan itu bukan sesuatu yang final, dia boleh diterjemahkan lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna lagi. Yang finally, yang tidak bisa diganggu gugat itu original teksnya. Jadi jangan mensakralkan terjemahan. Dan kalau ada orang punya terjemahan lain, tidak seperti yang kamu pahami sekarang ini, biasa saja bahwa itu karena diskusi, gitu. Ya, biasa saja. Karena terjemahan itu tidak pernah finally, dia tidak, mm, tidak masuk dalam sebuah titik finis enggak silakan diterjemahkan lebih sempurna lebih sempurna lebih sempurna lagi karena apa tidak ada terjemahan itu yang bisa sempurna 100% persen ya, bisa karena masing-masing bahasa punya kekasannya tersendiri ya tuh eh, makanya em, mas kita ini tanya apakah malaikat itu e, punya arti lain misalkan eh, planet gitu ya yaitu yang mau kita cari sekarang Misalkan apalagi ini uh, galaksi gitu ya atau apa saja lah gitu bisa nggak gitu nah itu mau kita uh, diskusikan uh, sekarang ini oke kita mulai ya uh, dari mana ini dulu ya yang kemarin nazaah ya itu sudah sudah jelas ya nazaah itu dia menjadi tunggal ya muprot pencabut ya kalau naziat itu ini itu jama pencabut oke okay, aku lupa jadi kalau kita mau tekstual ini sebetulnya terjemahannya ya para pencabut nah gitu loh kan ini jama ini ini sebetulnya para pencabut gitu wes penak wes jadi nggak intervensi... nggak langsung Malaikat pencabut nyawa ya kalau malaikat ya kalau nyawa yang dicabut kita belum tahu siapa yang nyabut dan apa yang dicabut kok ya jadi ini sebetulnya ya aku tarik sini ya kok diterjemahkan kalau kita mau jujur ya uh, uh, text only gitu ya maka uh, dia terjemahannya harusnya para pencabut Gini, ini nggak diintervensi, ini ya, para para itu menunjukkan e, kejamakannya, nasihat karena tidak pakai e, yang apa namanya yang naja'ah ya, terus pencabut ini failnya gitu loh, jadi ini Jamaknya ya, para ini ini failnya pencabut siapa ya ini yang sedang kita cari kalau depak langsung digiring ke malaikat yang dicabut apa nyawa padahal yang belum tentu yang dicabut nyawa ya belum tentu yang dicabut nyawa gitu oke okay. ya sudah ya ini ya oke okay. jadi para pencabut Nah, sekarang aku mau jelaskan dulu, ya, kepada kalian. Aku jelaskan e, lewat ini dulu, jin dulu, ya, ya lewat jin ini. Ini, ini nanti yang kita diskusikan, ya, ayat 1 sampai 14 dari surat an-naziat tapi fokusnya lima permasalahannya di sini karena mas kita ini tanya artinya malaikat ya ya setar, setarikan nafas lah ya setarikan nafas aku jelaskan eh, makhluk ciptaan Allah dulu ini setiga sekalian aja pertama jin ya. Jin. Ya apa sih jin itu <laughs> ya makhluk allah kalau dilihat dari raw materialnya kan sudah beda beda kalau jin itu raw materialnya yang dari api itu nanti kita bisa lihat ketika setan itu ditanya kenapa kamu nggak mau hmm, sujud kepada adam si jinnya ngomong di situ memang tidak disebut jin tapi dilihat dari bahan bakunya kita tahu bahwa itu jin ya Si setannya ngomong, bagaimana aku mau sujud dia dari tanah aku dari api? Nah, api itu bahan bakarnya jin. Kita kan sudah bahas dulu ke setan dan apa lagi? Iblis itu itu karakter bukan personal. Ya. Jin bisa setanen, bisa iblisen, manusia juga bisa setanen, bisa iblisen. Ini enggak sudah aku ulang-ulang ini ya. Bagaimana di surat al-baqarah episode tentang Adam itu dijelaskan. Awalnya disebut iblis tapi berikutnya dia disebut setan. Ya, itu karakter bukan personal. ya Personalnya siapa? Nah, kita tahu dari jawaban si si setan itu dia bilang bagaimana aku mau ini bahasa lepasku ya. Bagaimana aku mau sujud sama Adam? Orang dia dari tanah gue dari api kok. Nah dari situ kita tahu dari api itu jin berarti setannya itu jin bukan setan manusia gitu loh. Karena manusia bisa jadi setan. Ya nah, jin itu apa tertutup tertutup tersembunyi makanya eh, aku waktu menjelaskan surat al jin waktu di <guluh> ada ya ada ngakunya murtadin ya terserahlah dia mau bohong-bohongan murtadin atau memang uh, murtadin nggak ada urusan lah terserah dia tuh hak, hak dia ya yang yang ya kalau kita ngerti ya lucu aja itu Muhammad nabinya orang Islam dikerumunin jin gitu karena otak dalam kesadaran dia jin itu dikira jin yang ini jin yang personal gitu loh karena jin nanti dia bisa menjadi isimnya itu bukan isim zat tapi isim makna ketika dia ke, kan isim ya itu bisa masuk ke isim zat bisa masuk ke isim makna yang surat al-jin itu yang kebilang, kemarin aku bilang lucu diterjemahkan kok jin diterjemahkan jin itu kan itu kan aduh gimana ya terjemahan itu ada moving bergerak dari satu bahasa ke bahasa yang lain kalau sudah jin diterjemahkan seharusnya ya tersembunyi. Jin itu tersembunyi, makanya kan dia satu jader dengan janin, ya. Karena aku sudah jelaskan dulu janin. Ya. Ini tersembunyi. Kenapa disebut janin? Karena dia masih di dalam rahimnya. Kita dulu jin kita ini pernah jadi jin. Waktu di mana? Waktu masih berupa apa ya? Bayi di dalam mana? Di dalam rahim ibu kita, mama kita. Maka disebut janin. Itu satu jadar, satu akar kata dengan jin. Artinya tersembunyi. Ya. Makanya dengan kemajuan sains dan teknologi sekarang bisa dilihat kan dengan perangkat apa namanya itu nggak ngerti lah aku ya dunia dunia kedokteran itu biasanya eh, dokter dokter kandungan atau bidan itu ya itu bisa dilihat bahkan sampai jenis kelaminnya setelah janin usia berapa bulan itu aku kurang tahu juga oh ini cewek ini cowok gitu It, itu itu kemajuan teknologi itu ya artinya kita bisa melihat si janin yang tersembunyi ini bisa dilihat dengan uh, instrumen alat yang kita sebut penemuan teknologi itu tadi nggak tahu apa teleskop atau apa namanya <telas> kalau teleskop kan bintang ya Enggak tahu ya jadi janin ini sebetulnya tersembunyi dia tersembunyi ya nah, jin yang di surat al jin itu seharusnya dimaknai sebagai isim ya isimnya itu isim makna bukan isim zat si pendeta yang sekarang lagi mondok itu kan karena dia memaknai secara isim zat oh muhammad dikerumunin para jin jin sedang sholat <tuk> yang jadi kacau Orang-orang Islam sendiri nggak paham, gitu loh, nggak paham. Jadinya ya seperti itu. Tapi Alhamdulillah sudah kita jelaskan dulu berapa seri itu. silahkan dilihat saja. Ini dia Jin yang mendampingi kanjeng Nabi Muhammad, gitu ya. Dan aku e, berjanji nanti akan aku jelaskan. Tolong kalau aku lupa diingatkan, e, membacakan kisah kepada kalian tentang bagaimana e, historical sahabat al Gipari masuk Islam, itu nanti kalau aku sudah ceritakan, kamu akan lebih mudah memahami penjelasanku tentang surat Al-Jin. Ya. Oke. Itu tentang jin, ya. Sudah berapa lama, Leh? Sudah 18. Aduh, padahal masih dua, ya. pelan-pelan <tuh, tuh>, aja ya. Sekarang manusia ya. manusia yang kedua ya manusia hati-hati ya hati-hati kalau kamu baca terjemahan manusia itu kamu harus hati-hati Nanti tak ceritain nanti ada kafir bego. <guluh> kapir nah, ya kafir goblok. Nek pinter ya Dia mau menyerang Kanjeng Nabi Muhammad. <guluh> aku tak biarin aja. <guluh> Kalau dia tanya baik-baik ya tak jelaskan ya. Dia mau mengangkat ini loh Yesus hebat. Kanjeng Nabi Muhammad itu apa gitu. Dia baca surat, aku biarin aja. Karena apa? model-model kelas pesora gitu kecoak pinggir jalan gitu nggak 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 menarik ya tidak membangkitkan eh, rangsangan untuk aku mau berdiskusi gitu ya triggernya nggak mempan males biarin aja dia goblok ya biarin kecuali dia tanya baik-baik ya nanti aku jelaskan dulu permasalahannya ya kita ikuti dulu ini tentang manusia. Seperti aku bilang, kalau kamu membaca Al-Quran dan kamu menemui diksi Tuhan, itu hati-hati. Tuhan yang mana? Kembalikan ke Arobiunya. Seharusnya kita sangat-sangat sangat berterima kasih ya dan sangat-sangat Alhamdulillah kita masih dikasih original teks. Ya. Jadi kalau ada apa-apa kesulitan kembalikan saja ke originalnya ya kita kita itu beruntung dibandingkan dengan saudara Kristen kita saudara Kristen kita mereka tidak memiliki original teksnya mereka pegang terjemahan mau yang dibilang pulgata mau yang dibilang septuagin itu sudah terjemahan karena nggak mungkin kanjeng Nabi Isa itu berbicara dalam bahasa eh, Latin Gak mungkin berbicara dalam bahasa Gerika, gak mungkin. Orang dia orang Israel. Ya. Jadi apapun adanya Vulgata dan Septuagin itu yang dianggap sebagai kitab tertua edisi eh, perjanjian lama perjanjian baru jatuhnya tetap saja terjemahan gitu loh ya nah, kita alhamdulillah masih punya originalnya ya masih punya originalnya. Karena apa? Memang ini terakhir the last book, the last uh, apa namanya itu firman sudah tidak ada lagi. Maka ini dijaga. Ya. Kita buloh yang tidak akan ada lagi kita buloh sebelum anu sesudahnya. Maka dijaga dalam edisi yang masih terawat sampai sekarang. Lah kalau kamu ada masalah, kau usah rame, kembalikan ke originalnya. Begitu juga Tuhan itu banyak Tuhan, 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 Tuhan. Itu beda nanti Tuhan yang ilah, Tuhan yang rob, beda. Kamu harus cerdas kembalikan Tuhan yang mana gitu kembalikan. Kalau kamu nggak kembalikan begitu, nanti kamu goblok seperti si kafir satu ini yang mau menghinakan yang Nabi ini. Kasusnya sama manusia, manusia yang mana? Karena manusia ini terjemahan dari tiga kata yang ya sama, tapi ada bedanya. Gitu ya. Nih, nih. Ya. nih. Pak Di situ di atas biasanya Anas. Ini ya manusia. Terus ada lagi insan. Ini ya manusia. Jangan lupa. Ada lagi terakhir itu basaru. Ini ya manusia. Anas ini manusia, insan ini manusia, basaru ini manusia. Dia masuk ke dalam edisi Indonesia hanya satu kata manusia. Tuh. Coba kalau gue bisa nulis Arabian canggih, semua gue jin, terselubung, tersembunyi, anas, insan, basaru, manusia, gue tulis dalam edisi Arabian. Waduh. Lah. <laughs> Terus pakai jubah, pakai apa li namanya? Lagi sorban pakai ake gini ya pakai ini itu supaya terus batuk-batuk dikit gitu supaya ya gini lah nasibnya nggak bisa nulis Arabian ya semoga kalian pandai ya kalian belajar lah ya kalau aku sudah aku mundur lagi gitu loh biar itu urusan gerah itulah ya kalau aku ke sana, aku, user aja gitu ya aku pakai aku ambil kerangka berpikirnya dan kerangka berpikir itu yang aku bagikan ke kalian gitu ya oke kita kembali ke sini ya karena apa kerangka berpikir itu penting loh kamu lihat ke pondok pondok-pondok pesantren kamu lihat tetanggamu yang hafal Al-Qur'an 37 bisa nggak dia jelaskan seperti ini Tidak bisa Aku punya teman dia imam masjid. Uh, bacaannya, salatnya pasti. Mau pakai gaya apa aja dia, ya oke okay, bisa. Tapi aku ajak diskusi gini di <laughs> mopper langsung. Cuman ya aku maklumi, memang bukan bidang bidang dia itu menghafal, terus menyuarakan dengan bagus sesuai tugasnya sebagai imam masjid gitu. Meskipun aku sekarang sudah tidak dilakukan lagi kalau jadi imam, ya. Karena sholat itu e, berdialog Bukan bernyanyi Tapi kalau masih kalian maunya bernyanyi ya silahkan Ini kan kita perlu jenjang untuk expand itu ya Oke sekarang kita ke sini Manusia Manusia yang anas Itu beda dengan manusia yang insan Beda dengan manusia yang basaru Kalau kita baca teks terjemahan manusia ya itu berasal dari Anas maka itu stressing pointnya itu di people Nih ambilin lagi leh udah mulai habis ini masih ada kan cadangannya Ini people atau masyarakat Ya Ayuhanas, gitu ya. Stresingnya people masyarakat komunitas. Apalagi wis tambahan Dewi ya Yang penting kamu sudah tak guiding, ya. Yang yang merek ini leh. Yang merek ini habis. Yang biru, Ya yes, sih nggak apa-apa. Oh bukan merek ini. Ya udah ini masih ada kalau merek itu udah habis. Yes. Ya, aku ulangi, kalau manusianya itu dari Anas, maka stressing point yang mau disampaikan Al-Quran itu terkait dengan people, people, masyarakat atau komunitas, community. Terserah kamu pakai apa lagi, Wes, e, kembangkan sendiri. Kan enak ngaji di sini. Aku nggak pernah kungkung -kung kamu. Bibitnya aku kasih, terserah kamu kembangkan gitu kamu gak harus ngikuti styleku enggak kamu jadi dirimu sendiri seperti ini yang penting aku sudah sampaikan kalau manusia itu ditarik ke arobiunnya anas berarti dia people atau masyarakat sebagai stre anonya, stressing pointnya nah, sekarang kamu mau tambahin lagi apa terserah misalkan opo oh, komunitas misalkan eh, penduduk silahkan nggak ada masalah ya itu kalau Anas. Ya. Sekarang kalau ternyata Al-Quran nggak pakai insan. Eh sorry. nggak pakai Anas. Dia pakai insan. Apa artinya itu? Padahal ya sama-sama manusia. Ini yang di stressing ini akal. Akal. Otak. Ngerti? Stressingnya ini akal. Kecerdasan akal. Itulah sebabnya dalam Islam Homer itu ini salah satu contoh saja ya dilarang ya meskipun nanti Homer itu ada dua loh dalam Al-Quran itu ada yang dibolehkan ada yang tidak itu nanti pembicaraannya ya yang diperbolehkan seperti apa itu Ter kan kalau kita lihat reaksi kimia dalam dalam fermentasi itu dia bertahap alkohol itu lama-lama bisa menipis prosentasenya gitu loh. ya jadi nanti ada Homer yang itu dia tidak memabukkan itu tugasnya anak kimia lah ya meneliti berapa prosentasi kadarnya ya nah, makanya kita tidak boleh minum homer yang memabukkan itu karena Islam itu menjaga akal. Akalnya itu dijaga. Kalau enggak dijaga akalnya, kamu jadi anjing, jadi binatang, ternak. Makanya para antropolog mengatakan manusia itu sebetulnya binatang, Bener Al-Qur'an ini subhanallah. Loh. Bagaimana kamu enggak terpesona dengan Al-Qur'an? Cuman supaya kamu bisa terpesona terhadap Al-Qur'an, kamu harus belajar. Naik kamu goblok ya enggak bisa terpesona. Bayangkan disebut Insan itu yang di stressing poinnya apa? Akal. Dan dunia-dunia antropolog mengatakan ya bahwa manusia itu sebetulnya binatang. Tapi dia disebut manusia karena dia punya akal. Maka manusia yang tidak bekerja lagi akalnya itu levelnya jatuh menjadi binatang. Berapa? 30 menit? Waduh masih satu belum malaikat sudah 30 menit ya nanti e, memang nggak bisa cepat ya dan memang seperti tadi kita slow slow aja ya karena puasa juga waktunya panjang nggak masalah cuman ini agak panjang dikit nggak apa apa mas ya nggak apa apa ini sudah 30 menit malaikatnya belum karena intinya nanti ke malaikat karena ini jadi masalah ya sampai mana tadi insan nah, insan itu ketika insan itu berbicara manusia dari pendekatan atau stressing pointnya akal jadi dikatakan manusia dia kalau akalnya itu masih kerja makanya dalam Islam itu menjaga akal itu menjadi perlu karena aku pernah bilang yuk kafir tinggal Islam nggak masalah boleh-boleh aja dan jangan takut kalau kamu dimasukkan neraka enggak nggak asal syaratnya kamu penuhi apa lu gila dulu kalau lu gila lu kagak Islam di akhirat tidak akan dituntut kenapa lu gila jangankan hukum akhirat hukum positif sekarang kalau orang gila itu nggak bisa dihukum apapun kesalahan dia maka orang gila itu di rehabilitasi dibawa ke rumah sakit jiwa gitu loh kan sejalan dengan Alquran terus kalau kita tahu subhanallah begitu hebatnya Al-Quran. Dan pendapat-pendapat seperti itu, ya, itu pendapat orang-orang yang menggunakan akal cerdas, dia akan sejajar dengan pesan-pesan Qurani. Itu loh, kita berapa kali itu tersebar ayat, apakah kamu tidak mikir, apa lu kagak mikir, lu itu otak lu tuh pakai kan, berulang kali kita diingatkan. Maka pentingnya edukasi itu untuk memberdayakan akal. Nah, kalau ya, kalau kamu menemukan manusia ternyata originalnya itu insan original teks yang maka yang dibicarakan itu akalnya. Ya. Karena akallah yang membedakan manusia dengan binatang. Dan kita akan dituntut berislam atau tidak itu kalau kita berakal. Kalau kamu gila nggak usah ada dispensasi nanti ya. Kamu nggak sholat nggak apa-apa, kamu nggak zakat nggak apa-apa, kamu nggak uh, puasa nggak apa-apa, asal kamu gila dulu. Ini ya, utakmu gendang nggak usah, nggak usah sholat kamu nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya, aku nggak aku nggak gila Gus, ya kamu sholat, itu aja. Kalau kamu nggak aku nggak gila Gus, ya kamu sholat ya. Oke. Okay. Jadi insan itu stressing pointnya akal karena manusia dan binatang itu bedanya cuma di akal. Oke. Okay. Ini berarti akal itu metafisik, ya. Ini metafisik. Aduh, kenapa kayak gini? Metafisik. Ya. Nah, sekarang kita di Basaru ada eh, manusia tapi basaru itu artinya apa stressing pointnya nah ini aku akan menjelaskan si kafir tadi yang mau menyerang kanjeng nabi nanti aku jelaskan ya basaru basaru ini stressing pointnya adalah fisik kalau tadi metafisik ini fisik ya fisik berarti tubuh tubuh atau fisik, fisik, ya ini kalau nggak tahu nggak bisa menjelaskan gini tuh rame itu aku lihat di google tuh rame itu karena orangnya gobloknya minta ampun Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa yang satunya ngomong Nabi Muhammad itu manusia biasa kan goblok karena nggak tahu manusia yang mana manusia itu ada anak ada insan ada basaru dulu ya, karena foto ya, kekeran ya kegeran dewe karpmu yang eh, satu bilang Muhammad itu bukan manusia biasa Muhammad itu manusia biasa tahu dulu kalian duduk bareng manusia yang mana manusia itu ada tiga Dulu. aduh mau minum <laughs> padahal puasa terus sana lihat nanti keminum nambah batal puasanya reflek keminum <laughs> ya Oke, okay. aku jelaskan yang Mbak Itu stressing pointnya tubuh. Ya. Nah, sekarang kamu buka Quran surat Al-Kahfi. Ya. Di sini ya, nggak apa-apa nanti tak hapus di sini ya. Al-Kahfi itu hurufnya aja ya supaya supaya cukup. Surat ke-18 ayatnya 110. Ya. Buka Ayat ke-18 Ayatnya 110 110 18, 18. Buka Al-Quranmu ya 18 18 110 Begini Katakanlah ya kul, jadi kul itu perintah. Katakanlah kolu kul, ya. kola, ya. kola Rasulullah gitu. Ya. Katakanlah, maksudnya kanjeng Nabi diperintahkan nama Allah katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ayat ini digunakan oleh kafir goblok itu untuk menyerang Kanjeng Nabi. Dia bilang, "Lihat itu, Muhammad manusia biasa." <laughs> Hanya seorang manusia biasa seperti kamu." Dia bilang, "Kalau Yesus tidak gitu ya. <laughs> Karena apa? Dia goblok. Dia tidak tahu. Coba kita komparasi ke surat Ibrahim ya. Surat 14 11 ya. Surat 14 11. Ya, ini kita komparasi. Apa jawabannya di surat Ibrahim? Ya. Surat Ibrahim surat 14 11. 14 sebelas. Oke, okay, Bismillahirrahmanirrahim. Rasul-rasul mereka ya berkata kepada mereka, apa katanya? Kami hanyalah manusia seperti kamu, ya. Tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu Melainkan dengan izin Allah Dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang beriman dan bertawakal Dari sini kita dapat jawaban Bahwa rasul-rasul itu semua manusia biasa Blok, goblok Masih oh Yesus itu manusia biasa Bukan manusia luar biasa jadi bukan hanya kanjeng Nabi Muhammad saja yang manusia biasa. Di ayat 14 ini semua rasul-rasul itu manusia biasa. Bukan manusia luar biasa. Hanya bedanya mereka lebih dari kita karena mereka para rasul itu mendapat wahyu. Buka otakmu biar cerdas. Ini kafir goblok nih supaya cerdas. Ngomong aku mau menjelaskan sebenarnya aku nggak mau menjelaskan ke kamu ini, ke, tapi ke viewer lain. tapi kalau kamu dengar ya syukurlah, ya. jadi semua Rasul-Rasul itu manusia biasa, sama seperti aku, seperti kamu, seperti semuanya. yang melebihkan di, mereka dapat wahyu itu aja. Nah, sekarang bagaimana dikatakan manusia biasa? lihat di situ dia pakai bahasa Basaru. Basaru. Artinya, kalau manusia biasa pakai basaru, dia tubuh fisik. Jadi yang namanya nabi itu sama dengan kita. Punya tangan, punya mata fisiknya seperti ini. Bisa sakit, bisa capek, bisa tidur, bisa lelah. Karena tuh stressing pointnya tubuh fisik. Jadi jangan kamu anggap nabi-nabi itu nggak sama dengan sama dengan kita. Ya dia lahir, jadi janin, ya dia kemudian netek, ya pipis, ya ngompol. Itu kebutuhan-kebutuhan fisik fisik kita kalau kebanyakan minum kan pipis sama dengan manusia. Itu loh. Ya si kabir nggak tahu. Dia bilang, oh ini, eh, Muhammad manusia biasa ini gitu. Iya, memang manusia biasa. Bukan hanya Muhammad. Siapapun semuanya manusia biasa. Karena memakai basar. Tetapi ketika di sini dia sudah tidak sama dengan manusia yang ada. Pakai insan. Ya para nabi itu kan syaratnya aja sidik, amanah, patona, cerdas. Akalnya di atas manusia rata-rata. Enggak ada nabi goblok itu enggak ono. Kok gelem duwe nabi goblok itu ya kon goblok. Nabi itu cerdas, pinter, akalnya di atas rata-rata. Nabi itu mesti menduduki tingkat sosial di atas rata-rata, di people, di anas. Dia tidak bisa disamakan. Seperti kanjeng Nabi Muhammad itu kalau kita bawa ke sekarang ketika dia sudah mi'rat, ya sudah mirat di mana miratnya ayo jangan ngomong lagi mirat di awang-awang tak tahu ndasmu. jangan lagi naik ke langit mirat miratnya itu di Madinah al Munawwaroh ketika sudah sukses ya membangun peradaban Islam di sana sehingga Islam bisa tegak jadi eh, Madinah itu kawasan di mana hukum Islam bisa tegak maka disebut Madinah al Munawwaroh itu julukan yang aslinya yatsrib jadi di daerah manapun ketika hukum Islam bisa ditegakkan itu disebut Madinah al Munawwaroh. Di sana kanjeng Nabi Mikrat, Islam menjadi pusat peradaban kehidupan bagi kehidupan masa itu. Mikrat. Nah kalau kita lihat ke sana dari sudut pandang manusia yang Anas, Nabi itu presiden bos, ngerti? Presiden dia. <laughs> Jadi tadi yang aku bilang yang rame itu Satu bilang Nabi manusia biasa Ya bener Satu bilang Oh Nabi bukan manusia biasa Ya bener Cuman Mereka ini saling gak tahu manusia yang mana Kalau kita tahu Bahwa manusia itu ada Anas, ada insan, ada basur Enak diskusinya Ketika di basur Nabi itu manusia biasa sama dengan kita Tapi ketika di insan dan di anas Orang podo gak sama beda status sosialnya nabi itu presiden otaknya kecerdasannya itu lebih hebat dari kita tapi secara fisiknya dia biasa sama seperti kita bisa sakit bisa terluka nabi kena apa ya kena panah waktu perang giginya tangga bisa sedih bisa capek Capek jalan tidur bangun itu baru ya jadi karena si kafir itu tidak tahu begini, jangan si kafir, yang Islamannya belum tentu tahu. Dia ngomong itu Muhammad itu manusia biasa ini ayatnya gitu. Iya karena kamu tolol. Biasanya itu manusia yang mata gitu. Oke okay. ya sudah aku jelaskan. Sekarang kita ke Ma masih ada waktu kan deh? Oh sudah 4:30, belum satu jam kan? Supaya tuntas sehingga kita besok bisa masuk ke sini. Aku akan jelaskan malam. Tunduk ya malak Oke ini jelas ya Ini aku hapus Nanti kalau nggak bisa karena ada yang protes Gus jangan dihapus dulu Nah ini papannya Sebetulnya segini tapi sinar Ya Silau Sini nggak Tapi nggak bisa wes Ini silau makanya Ini sebetulnya penutup supaya nggak silau Dikirain penghias <guluh> Ya Ya nanti kalian screenshot lah ya Kalau mau jelas ya ini aku hapus dulu ya Jin seperti itu, manusia seperti itu Oke okay. Sekarang kita ke malaikat Seperti yang ditanyakan oleh e, Mas kita, saudara kita yang mengajukannya di kolom komentar Oke okay. Ketiga ya Aku sudah jelaskan tadi malaikat ya Jadi malaikat Malak, ya. Ini cuman bedanya ini 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 Jama, ini Mufrod, ya ini plural, ini single. Ya. Malak, ya. Sekarang kita lihat e, berikutnya, ya. Malaikat itu juga disebut utusan loh ya. Jangan lupa. Jadi dia disebut juga utusan. Lihat di surat 35, surat Patir ayat 1. Ya. 35 ayat 1. Kamu buka. Jadi kita harus mereferen ke Al-Qur'an, ya. Kalau enggak gitu nanti kacau nanti. Makanya kami kan kalau ngaji itu Al-Qur'an menurut sunnah Rasul gitu loh. Ya. Patir itu surat yang ke-35. 35. Ayat 1 nah, begini Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan dalam kurung untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing Dua, tiga, dan empat. Ini juga pernah terjadi problem. Ini sayapnya kok tiga sini, dua sini, satu gitu. Nanti kita diskusikan yang itu ya. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang perlu aku uh, sampaikan di sini tentang sayapnya, nanti kita bisa diskusikan ya. Bagaimana kok sayapnya tiga gitu? Harusnya kan genap ya. <laughs> Segala puji bagi Allah, cinta langit dan bumi menjadikan malaikat sebagai utusan. Jadi, dia disebut kalau di original teksnya ya, eh uh, di sini malaikati rusulan ya. Jadi, malaikat itu juga sebagai utusan, rasul itu utusan, rasulullah utusannya Allah ya. Jadi, kalau malaikat disebut rasul juga bisa, nabi rasul ya bisa kan sama-sama utusan bahkan eh, teman Kristenku dari Kristen Tauhid dia mengatakan bahwa Yesus itu malak karena single kan dia kebetulan eh, lumayan jago bahasa Ibrani eh, Yesus itu malak ya. karena bukan malaikat karena kan single malak apa maksudnya utusan itu tadi fungsinya sebagai malaikat itu juga utusan tadi sama gitu ya bukan Allah karena dia Kristen Tauhid Ya. Oke. Jadi di sini e, malaikat itu juga utusan. Ya, utusan. Eh sekarang kita bisa lihat di kasusnya atau episode-nya Al-Maidah 527 ya. 527. Ya. Tentang lima dua tujuh baca bu coba bacaanmu lima dua tujuh lima dua tujuh al maidah dua tujuh ya ini tentang anak adam ini ingatku ini ya tapi supaya nggak keliru kita buka langsung aja lima dua tujuh ya nah, gini Bismillahirrahmanirrahim dan ceritakanlah Muhammad maksudnya kan Nabi dulu sebenar yang sebenarnya ya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua itu diterima, dan yang lain e, tidak diterima, ditolak. Maksudnya, ya, berkata, "Sungguh, aku pasti e, membunuhmu." Dia maksudnya Habil berkata, "Sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Awalnya di situ terus, kan, dibunuh tuh, ya, dibunuh terus ini di surat yang ke-29 ya. Oh, belum terus 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 belum itu itu masih proses pembunuhan ini panjang ini ya. Uh, sebentar. Ah ini. Di yang ketiga satu ya. Jadi 5 527 ya awalnya terus yang sampai yang ketiga satu Intinya yang, yang ketiga satu Al-Maidah 31. Begini. Ini terjemahannya dia loh ya ini. Artinya yang yang nggak tepat sebetulnya. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak gak, menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil ya, yang bingung untuk me, me, memperlakukan jenazah adiknya ini seperti apa gitu ya. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya yaitu Qabil berkata oh celaka aku mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal kita lihat di situ terjemahan dari burung gagak itu adalah uh, gurub aku nggak tahu sudah jelaskan kepada kamu atau belum gurub itu sebetulnya bukan burung gurub itu makna terjemahan original teksnya itu orang asing sesuatu yang asing ya gurob tulis tulisannya gurob ya sesuatu yang asing ya bukan burung gurob ya perhatikan terjemahannya itu ini ini ya dia ambil sampelnya saja sih yang menerjemahkan burung gitu terus nanti di dongengnya ada burung gagak gitu kan padahal bukan itu gurob itu sesuatu yang asing oke sekarang ke surat al 105 ya Surat Al-Fil itu 105 ayatnya yang ketiga ya. Ini tentang pembebasan e, negeri Mekah ya yang mau diserang oleh pasukan gajah. 105 ayatnya yang ketiga. Di situ ada ada diksi dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kan kacau lagi. Gurup burung, toiron burung. Aduh. <laughs> toiron. Ya, ini sama-sama burung ini. Ya, burung. Padahal aku sudah jelaskan, toiron aku sudah pernah jelaskan ya. Kapal terbang itu ya disebut toiron sama sama teman-teman kita di Arab sana. Kapal terbang itu ya toiron. Apalagi ya? debu itu yang berterbangan toiron jadi gampangnya toiron itu apa saja yang yang melayang-layang terbang itu toiron bukan burung ini sudah salah menerjemahkan dia terjemahkan jadi burung apa saja yang berterbangan itu 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 toiron yang aku katakan dengan pendekatan saintis uh, medis itu adalah uh, apa ya sejenis virus gitulah ya virus untuk menghajar mematikan pasukan bergajah itu. Itu itu toiron dia melayang-layang. Jadi kapal terbang itu disebut toiron bisa gitu loh, bukan burung. Ya. Kalau gurob yang asing tadi itu, ya. nah, di sini yang mau aku jelaskan, baik gurob maupun toiron, ya ini dia adalah utusan yang diutus Allah untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah malaikat. Bentar. Ini malaikat. laikat. Hmm. Itu, itu 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 si si Kobil tuh goblok tuh dia baru bunuh adiknya kakak ngerti. Maka Allah tuh kirim gurub. Diutus gurub. Ya. Terus itu itu tuh bajingan ini mau menyerang Ka'bah ini. Ya, hajar itu, bikin mampus itu pasukan berkadarnya itu. Maka Allah kirim utusan namanya Toiron. Jadi Toiron buruk itu malaikat. Kan sering dalam peperangan itu ada 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 bala tentara yang tidak kelihatan ketika Nabi perang itu. Ya. Jadi ini ini semua malaikat dia berupa buruk berupa Toiron. Makanya orang Kristen sulit ketika ditanya ketika Yesus dibaptis itu burung turun, burung turun ya. Ada burung merpati itu. Kan teman-teman Islam tanya, Bagaimana caranya menjelaskan kepada manusia bahwa Allah itu adalah burung merpati? Coba, gimana? Menjelaskan bahwa Allah itu burung merpati itu gimana? Ya jelas orang Kristen tidak bisa karena dia tidak memahami konsep ini. Makanya teman-teman Kristen ngaji di sini juga ada untungnya. Kalian tahu konsep ini. Malak diutus. Malaikat diutus oleh Allah. Berupa burung. Bukan burung itu Allah makanya ditanya bagaimana menjelaskan bahwa seekor merpati itu adalah Allah di handphone mana ya aku sudah 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 pernah coba coba sebentar sebentar kalau ada gambarnya itu lebih asik menjelaskan kalau ada gambar kan lebih asik itu. ya coba aku lihat ini semoga ada mm -mm 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 -mm. ah alhamdulillah ya Allah ini Bagaimana cara meyakinkan manusia bahwa burung merpati adalah Tuhan ini? Inilah. Nah, ini gimana ini menjelaskan? Bondasmu sampai jungkel, kepalamu sampai ke bawah. Kalau kamu nggak paham konsep yang aku jelaskan ini, ndak bisa, ya, ndak bisa. Bagaimana meyakinkan orang bahwa burung itu adalah Tuhan gitu ya? Gak bisa. Oke. Okay? Jadi teman-teman Kristen, diskusi ke sini ada untungnya juga. Maka ayolah kita diskusikan dengan baik. Enggak perlu orang itu tidak akan mengikuti imanmu kalau kamu hujat, kamu serang dak. Begitu juga yang Islam. Orang itu enggak akan mengikuti Islammu kalau dia kamu hujat. Kita ini kan seperti sales kita dakwakan. Ya kita hormati orang yang kita dakwai kok kamu hujat goblok. Dakwah itu mengajak bukan mengejek dulu, ya. Jadi sampaikan secara ilmu. Orang itu bisa nilai. Udah oh, berpikir ilmiah, orang akan beri hormat, respect. Kalau hanya menghujat itu buah anak nggak usah sekolah aja bisa. Gitu. Ya, oke. Gurob, Toiron ya. Ini utusan malaikat yang berupa Gurob dan Toiron. Nah, sekarang ke inti permasalahannya. Ini kan punya kekuatan ini. Ini punya kekuatan ini, ya kekuatan ini, ya. Untuk hadir dalam ruang dan waktu yang diinginkan. Ya. Bagaimana? nggak ada apa-apa tiba-tiba grupnya ada dengan kecepatan seperti apa dia? Hush, gitu. Toyronnya tiba-tiba kan itu di atas langit kan nggak ada tiba-tiba ada yang menghujani si pasukan bergajah itu. Ya. Maka tadi kan tanyanya apakah malaikat itu bisa diartikan planet atau galaksi kan gitu ya? Nah, aku ulangi lagi pertanyaannya ya sebentar nah, kan gini ini dia merujuk kurat surat Azumar surat 39 ayat 75 pertanyaan begini apa kata malaikat punya makna lain misalnya planet atau galaksi bagaimana menurut jenengan Gus nih udah ah Nah, sekarang aku jawab, malaikat itu tidak bisa dimaknai sebagai planet. Tidak bisa. Sebagai galaksi tidak bisa. Malaikat itu ya artinya malaikat ini adalah sini nama Ini nah, habis ini. Kuat kuat Nah ini gede. Ini. Aku gampangnya kuat. Kamu mau ganti tangguh, perkasa, apalagi? Terserah pilihan kamu apa. Jadi, eh, malaikat itu kuat, kekuatan. Bayangkan, harus jaga yang sebegini banyak itu. Bisa ditanggung, ditugaskan kepada malaikat. Kalau dia nggak punya kekuatan, ya, nggak mungkin. Ya, oke. Jadi aku sudah jawab, malaikat itu adalah kuat. Ya, ini kuat. Oke, sampai di sini berapa lama nih? <laughs> Mohon dipersoris hampir satu jam 57 menit ya. Dan ini sudah ada asar ya, mau surat asar bersama. Sehingga kita bisa besok langsung masuk di sini ya. Jadi mas ya di, di, pertanyaan yang pertama sudah aku jawab Malaikat itu artinya kuat Dia tidak bisa diterjemahkan sebagai planet Ya Itu dulu Sampai ketemu lagi insya Allah ya Bagi yang setuju silahkan like Yang tidak setuju dislike Dan kalau mau hengkang monggo silahkan cari channel lain yang itu Membuat kamu bahagia Ya dan berikutnya ayo kita sama-sama berdoa semoga kita dilimpahkan rezeki yang barokah dan umur yang prima ya ya sehingga kita uh, bisa uh, melanjutkan kajian-kajian kita dan aku mohon bantuan teman-teman kalian semuanya uh, sekarang uh, camat uh, kondisinya lagi sakit dan aku konfirmasi tadi malam sudah larut sih jam sekitar jam 2 ya sakit apa belum belum dijawab sampai sekarang ya kita doakan aja semoga beliaunya ya segera diberi kesembuhan oleh gusti allah yang maha agung karena beliau tuh banyak membantu aku ya dalam bidang uh, linguistik bahasa Lugotan arabian ya sehingga kalau aku perlu data aku tanya ke dia dan dia subhanallah mungkin dia menggantikan guru-guru yang lain diutus <laughs> dia sebagai utusan seperti malaikat ini diutus sebagai utusan ya. Allah perintahkan ini nih, nih Gus seperti dampingi nih dia goblok gitu nggak ngerti bahasa Arab nggak mesti Arabian nggak ngerti Nahu nggak ngerti Sorok tapi dia orangnya mau belajar ya ya sudah karena waktunya sudah terbatas nggak mungkin dia belajar mundur ya kamu tak kirim kamu tak utus kira-kira nah, gitulah ya jadi cakmat itu diutus untuk dampingi aku gitu. <laughs> Itu dari aku yang kita doakan ya Allah Berilah kesembuhan kepada cakmat ya Allah Dan limpahkanlah kesehatan kepada kami semua ya Allah Semua Saudara-saudara eh, kami Di dalam channel dakwah islam ini ya Allah Channel Ini semoga tetap engkau barokahi ya Allah Dan berikanlah kami kesehatan rezeki yang barokah Amin amin Allah. Alhamdulillah